5 4 3 2 1. Rupanya ada teknik bercakap dan peluk anak supaya mereka ni mudah nak dengar nasihat kita. Teknik yang pertama, teknik bercakap dengan anak perempuan dan lelaki. Dengan anak perempuan, kita bercakap terus muka kepada muka. Itu cara yang terbaik. Mata kita pula memandang ke tengah antara kening tu ya. Ha, di situlah fokus percakapan yang terbaik. Mungkin anak perempuan ni lebih dominasi jenis yang visual kan? Mama, ambillah kesempatan untuk melayan anak-anak bercakap jika ada ruang masa ya. Banyak yang nak diluahkan tu. Santai-santai saja sambil makan-makan petang, okey kan? Dengan anak lelaki pula, lebihkan percakapan kita ke arah telinga kirinya. Mereka yang jenis auditory memang cepat tangkap plan ni. Zup, insyaAllah. Setiap butiran percakapan kita akan masuk dengan baik. Sentiasa bagi kata-kata perangsang tau. Anak lelaki ni ada egonya sendiri. Saya pun kadang-kadang kalah dengan anak lelaki ni. Aduh. Teknik yang kedua, teknik memeluk anak perempuan dan lelaki. Lihat pelukan pada anak perempuan ya, saya tepuk dan gosok-gosokkan di atas belakangnya. Tempat tu namanya kolbu, anchor pointnya. Semoga bila mama gosokkan di situ, bagi nasihat apapun, insyaAllah dia akan pasak dan ingat sampai bila-bila. Best kan bila tahu tekniknya ni? Bagi anak lelaki, anchor pointnya adalah di belakang kepala bahagian atas. Lihat tangan saya tu. Okey kan? Kita gosok-gosoklah beberapa saat. Bagilah sedas dua nasihat. Tak boleh cakap banyak-banyak pun. Sibuk nak pergi main sana sini. Jadi, gunakan peluang dan ilmu ni tau. InsyaAllah, sama-sama kita hasilkan anak yang mendengar kata. Selamat mencuba teknik Islamik NLP. Apa pendapat anda? Dah tonton? Jangan lupa like, komen dan share ya.